Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Gaby Pain Project tentunya. Nah oke teman-teman, untuk di kesempatan video saya kali ini, saya akan mencoba salah satu produk clear coat. Dan untuk clear coatnya sendiri, di sini saya mempunyai salah satu produk clear coat dari Belcoat seperti ini, yang seri 4100 seperti ini. Dan ini untuk hardenernya. Ini untuk hardener. Dan untuk thinner di sini saya menggunakan dari produk Auto Glow seperti ini. Dan untuk rasio perbandingan di sini saya masih mengikuti produk masih mengikuti petunjuk di kaleng. Dan untuk di kaleng di sini untuk rasio perbandingan tertera 4 banding 1 dan banding 2. Jadi 4 untuk thinner dan 4 untuk clear coat, 1 untuk hardener dan 2 untuk thinner. Dan untuk alat untuk mencampur kedua bahan ini maksud saya ketiga bahan ini untuk clear coat, hardener dan thinner, di sini saya menyiapkan botol plastik bekas minuman seperti ini karena saya tidak mempunyai gelas ukur, jadi saya menggunakan alat seadanya seperti ini. Dan sudah saya beri isolasi seperti ini sebagai acuan clear coatnya nanti seperti ini. Dan wadah untuk mencampur ketiga bahan ini. Oke, langsung saja kita campur untuk clear coat, hardener dan thinnernya. Oke, langsung saja kita aduk sampai ketiga bahan ini tercampur dengan sempurna antara clear, hardener dan juga thinner. Aduk sampai merata teman-teman, seperti ini. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk clear coat ini. Oke, let's go. Dan untuk media yang saya akan clear coat untuk di video saya kali ini, di sini saya mempunyai satu buah helm. Dan kebetulan kemarin sudah saya airbrush seperti ini. Lalu saya clear coat untuk tahap pertama. Dan untuk clear coat menggunakan produknya sama, yaitu menggunakan clear coat Belcoat 4100. Lalu saya diamkan kurang lebih 3 hari dari proses clear coat tahap pertama. Lalu saya amplas menggunakan grade 800. Lalu saya naikkan grade 1000 untuk memperhalus permukaan media helm ini. Oke, langsung saja kita aplikasikan clear coat 4100 sekaligus proses finishing terakhir pada media helm ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita eksekusi untuk clear coat-nya. Let's go.
teman-teman, jadi seperti ini hasil pengukiran kita. Di sini saya naikkan sebanyak 2 lapis dengan jeda 10 menit per lapisnya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk kulit-kulitnya masih basah. Kita tunggu dulu sampai kulitnya clear, kering, lalu kita review untuk hasil akhir nanti. Oke, kita diamkan kurang lebih selama 3 sampai 4 jam, lalu kita review untuk proses terakhir. Seperti ini teman-teman. Masih basah. Oke, kita diamkan dulu, lalu kita review nanti. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini untuk hasil pengekliran di video saya kali ini. Dan sudah saya diamkan kurang lebih 3 jam dari proses pengekliran. Dan untuk clear-nya sendiri masih kering sentuh, jadi belum kering sempurna. Jadi perlu kita diamkan selama 1x24 jam untuk clear-nya kering sempurna. Dan untuk tingkat glossy, teman-teman tinggal melihatnya sendiri untuk tingkat glossy seperti ini. Sudah bad look untuk media helm ini. Seperti ini. Jadi untuk kesimpulan di video saya kali ini, clear coat dari Belcoat yang seri 4100 aman untuk ditimpa ulang. Jadi sangat cocok buat teman-teman yang sering melakukan pengekliran dengan metode 2 tahapan. Di clear lalu diamplas lalu di clear ulang. Sangat cocok menggunakan clear dari produk Belcoat. Untuk tingkat glossy-nya, teman-teman bisa melihatnya sendiri untuk tingkat glossy-nya. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Outside, I'm alone, I'm alright.